Halo guys, welcome back everybody. Balik lagi di channel gue tercinta ya guys. Gimana kabarnya lo semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu always. Malam minggu nih, puasanya aman kan? Oke, karena ini malam minggu, gue akan coba ngedapetin cincin Ace of Pool yang diamonds nih guys, yang wajik merah. Sumpah, di sini tuh lawannya di luar Nurul semua. Gak ngerti lagi gue. Tapi semoga aja kali ini gue bisa ya. Mohon doanya teman-teman semua. Bantu subscribe channel gue juga ya. Terima kasih. Levelnya, namanya Mr. Legend, cok. Tapi jangan pernah putus asa ya. Wallace aja, Wallace. Spill dulu, asalnya dari mana, Bang? India He, India He. Arca level 2. Buak, buak, buak. Oke, gue dikasih bola kecil. Harusnya sih bola ungu dia nih yang 12 mati ya guys. Harusnya kalau dia nggak benahin mati nih. Terus. Good. Hey. Nanti buat temen-temen, kalau yang udah atau yang nonton nih, yang nonton gue minta tolong nih. Kalau emang gue ada keliru, salah spin, salah power, everything kesalahan gue, tolong kasih tahu ya. Jadi nanti buat evaluasi, Pak. Bang. Ada yang kangen pukulan letoy? Ini dia pukulan letoy. Ya. Yeah. Pop. Waduh, dapat nggak nih? Cakep sekali. Doain gua pemirsa, doain gua. Kasetnya jangan banyak-banyak, sekali aja. Sekali juga susah. Gue lupa. Speednya gue gak mainin, gue lupa. Aduh. Gara-gara pengen menang jadi begitu tuh. Guys, pokoknya lo kalau yang ambisius, hati-hati ya. Harusnya udah dapet itu. Bolanya begini lagi. Gak apa-apa, gue ambil bola kecil. Kesel kan gue jadinya, kesel. Helah.
main kalau kesel bawaannya ini aja guys, bawaannya pengen ini aja nih, spin, ingat spin, spin, spin. Cakep. Tinggal bola biru. Silakan, Abang Akash. Yang dari mana gue belum tahu nih dia negaranya. Oh India tadi udah ya. Nunggu kesalahan aja nih kalau udah begini guys. Cuma persentase kesalahan player-player yang udah levelnya di atas berapa tuh? Di atas 200 tuh susah pak. GG mereka pak. Iya masuk bola putih. Ah, elah. Ngapa begini nih main? Gak masuk, gak masuk, gak masuk. Cakep. Kesempatan nih. Kesempatan nih. Jangan pernah disia-siain ya guys. Begitu dari tadi maksud gue begitu. Ah susah banget. Oh iya saran gue guys, kalau lu misalnya kalah nih, jangan buru-buru keluar ya, karena hal itu nanti bisa menimbulkan cito, artinya cito atau cheat, bisa ketemu player-player cheat. Jadi hal itu memungkinkan lu dianggap sebagai player-player cheat, ketemunya nanti jadinya lawan lu cheater juga. So kalaupun kalah, tungguin aja sampai selesai. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga lawannya nggak bisa main ya Allah. Hey. Dua ratus. Siapa yang namanya? Sadek. Ah, ngebreaknya begitu lagi. Ini kena. Ini enggak kena. It's fine, it's fine. Tabrakin aja biar rame. Aduh, aduh, aduh. Mama, kenapa bola hitamnya begitu, Mama? Nih. Enggak safety sama sekali nih bola hitamnya, coy. Gua giring aja biarin punya dia, gua giring. Ayo Bang Sadek. Harusnya kalau dia emang udah pro, dia bisa sih ngebongkar ini semua.
Oke, dua masalah terpecahkan ya guys. Ijonya keluar, bola yang sembilannya masuk. Ini bola gue selamatin bola gue dulu ah. Biarin bola dia mah. Selamatin dulu karena yang susah dulu. Kata teman-teman yang susah dulu. Dan bola coklat kalau bisa jangan dimasukin. Kalau dimasukin nanti dia bola bisa dipantulin bola-bola dia, guys. Buset, baru gue ngomong. Apa yang terjadi? Gak mau masukin dia juga, coy. Dia aja gak mau masukin, kenapa gua harus masukin, ya kan? Ini kalau begini main sabar nih, guys. Oh, mau dipentalin sama dia. Pentalin aja, bang. Kan. Giliran begitu aja masuk. Tapi ini gue ngeri, cok. Bola orange apa bola hitamnya gue ngeri. Ngeribat sumpah. Set kagak masuk lagi. Gue ngeri soalnya bola orange itu 13 adanya di situ. Cakep, dia pasti mau mantulin nih, guys. Set masuk lagi. Di luar Nurul. Skillnya di luar Nurul. Pikir gua bakalan kesentuh, ternyata enggak. Ya Allah, masuknya bola putihnya, ya Allah. Bola putih dia masuk ke, ya Allah. Ngikut. Yah, hilang. Itu dia aja ketawa lu. Cakep bang. Ayo mini clip, kasih gua lawan yang GG. ABC 88. Tadi kan berdoa lawannya nggak bisa main kayak gitu. Siapa tahu dengan berdoa lawannya GG ya kan? Where? Op. Nice. Op, jangan kena. Aduh, pakai kena lagi. Cool. S cool. Wah, enggak dapet. Udahlah, coba peruntungan aja. Geser. Cakep, makin membagongkan aja ya, guys. Oke, silakan Abang ABC.
Oh dari Indo ya? Thailand, Thailand, dari Thailand. Semoga aja. Woi, masukin, coy. Nyusahin warga lu. Nyusahin warga. Stop, stop, stop. Jangan di situ, bola hitam, bola hitam. Please, 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 please. Ngapain lu ke situ, Bejon? Gue tempelin aja sekalian. Sabar, sabar, jangan emosi, sabar, tahan, tahan. Cakep bang. Takut gue kalau ngebongkar-ngebongkar guys. Takut gak masuk. Mundurin bang. Yang ungu dong, yang ungu dong, biar bola hitamnya masuk. Yang ungu dong. Oh, enggak tahu dia. Nah, iya. Ih, dikata yang ungu. Bolanya nempel lagi begini nih. Wih. Boleh-boleh dia. Oh, cakep coy emang coy. Cakep, cakep. Cuma tinggal bola hitamnya nanti gimana dia? Ya, di belakang bola putih dong. Tadi aja masuk masih ini enggak. Susah banget nyari. Aduh, padahal tinggal satu win doang gua. Huh. Kasih menang, kasih menang, kasih menang. Ayo mini clip, kasih gue menang. Karena gue pengen dapet cincinnya. Satu lagi please. Mini clip. Nah, biasanya begini tanda-tanda nih guys. Mini clip lagi cari lawan yang bener-bener gak bisa main nih buat gue guys. Lagi loading, loading, loading ya kan. Set lama banget. Apalagi pada tadarusan ya lawan gue ya. Hap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah begitu dong. Klubnya ke King Player. Bukan King Player tapi King Player. Biasanya yang songong-songong begini nih dari ini nih. Maksudnya namanya agak-agak gimana gitu.
Bagus masuk bola hitam. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Bilang dulu, bilang dulu. Kukira bakalan masuk dua-duanya, Pak, Pak. Tuh, nggak dapet lagi. Set jauh banget lagi. Gue lupa lagi. Ini kemana aja mati sini tuh? Ada bola hijau, gue nggak kepikiran ada bola hijau, cok. Sumpah kalau ini masuk GG banget sini. Kena bola orange lagi. Gagal Daniel yang gagal ya guys. Nah lu. Saya pikir gue masuk coy. Waduh. Oh dia solo solo ini. Solo apa namanya? Apa tuh kalau begitu? Solo epic, epic solo. Shot shot. Semoga dengan ini gue dapet cincin ya guys. Akhirnya S-pool diamond wajib. Yoi coy, dapat juga sahabat dari tadi. Nah ini dia guys, cincinnya S diamond wajik segi 4 dibalik warna merah. Lumayan udah dapat 2. Dapat 2 lumayan, lumayan. Kalau yang kemarin gua enggak record karena buru-buru, sorry. Gue dapetnya udah 2 nih guys. S of pool yang ah yang ini apa nih? Yang wajik nih. Apa? Yang keriting, yang hitam 1 sama yang barusan baru 2. Semoga eventnya 2 lagi masih ada. Oke. Pemirsa, terima kasih banyak atas support channel gua selalu, yang udah nonton video gua, tolong bantu share, like, comment dan everything. Selamat menjalankan ibadah puasa, jangan pernah jebol, ingat, dan jangan lupa traweh malamnya ya guys. Sampai jumpa di video gua selanjutnya ya guys.
Bye.